Assalamualaikum. Hari ini kami telah ditugaskan untuk membuat satu eksperimen dalam menganalisis kualiti dan kematangan buah. Mari kita saksikan sepanjang video ini proses-proses yang terlibat. Jom. Bahan dan radas yang digunakan adalah seperti yang ditunjukkan di dalam video ini, yaitu 3 biji buah tomato yang berbeza tahap kematangan, pisau, refraktometer, dan radas-radas yang lain. Langkah pertama dalam amali ini adalah menentukan jisim bagi tomato tersebut. Oleh itu, kita perlu menimbang buah tomato tersebut terlebih dahulu menggunakan penimbang berat. Buah tomato tersebut perlu ditimbang sebanyak 3 kali bagi mendapatkan hasil bacaan purata. Kita perlu merekodkan setiap bacaan bagi setiap kali kita menimbang buah tomato tersebut. Proses yang kedua adalah potong ketiga-tiga buah tomato tersebut kepada 3 hirisan kecil. Hal ini untuk memudahkan dalam memadankan warna buah menggunakan buku pengelasan warna. Setiap warna akan menunjukkan nilai dan julat yang berbeza. Oleh itu, rekodkan setiap apa yang dilihat pada buku tersebut. Langkah yang ketiga adalah untuk menentukan kepekatan larutan pepejal. Oleh itu, titiskan 1 atau 2 titis jus tomato ke atas permukaan kaca prisma refraktometer. Seterusnya, lihat bacaan yang diberikan oleh refraktometer dan rekodkan segala bacaan yang didapati. Langkah yang keempat adalah untuk menentukan kepejalan sesebuah tomato. Oleh itu, radas yang digunakan pada kali ini adalah penetrometer. Penggunaan penetrometer haruslah ditebuk ke dalam buah tomato sebanyak 3 kali dan setiap cucukan perlulah berada di kawasan yang berbeza. Rekodkan setiap bacaan yang dikeluarkan oleh penetrometer dan lakukan pengiraan pada akhir eksperimen. Hello, bagi pelajar di rumah, kami juga perlu melakukan praktikan ini. Oleh itu, kami ditugaskan untuk melihat jangka hayat buah atau dikenali sebagai shelf life. Prosedur ini memerlukan 2 buah yang berbeza peringkat. 2 buah tersebut perlu diletakkan pada suhu bilik selama 6 hingga ke 7 hari. Perhati dan rekodkan setiap perubahan yang ditunjukkan oleh buah itu dari hari ke hari.